Bimbingan belajar bahasa Arab online DL/ABS. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di LABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Durusul Wajrid yang pertama, pelajaran pertama, yaitu pembahasan tentang man hadza. Man had. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang had, kemudian tentang ma had, maka kali ini tentang man had. Berkaitan dengan had, jangan lupa had adalah kata tunjuk untuk dekat, untuk laki-laki, untuk tunggal. Tentang hal. Terus, sekarang ada tentang man. Apa itu man? Man ini artinya siapa. Berarti dia adalah kata tanya untuk manusia. Kata tanya untuk manusia. Itulah man. Artinya siapa? Dia adalah kata tanya untuk manusia. Kalau bukan manusia, tidak bisa pakai man. Apabila yang ditanya bukan manusia, maka memakai ma. Memakai ma. Kalau man ini khusus untuk manusia. Berarti ini man hadza. Di man hadza. Siapa? Siapa ini? Man hadza. Siapa ini? Pasti manusia. Ini di sini yang ditunjuk pasti manusia. Ketika kita bilang man hadza, siapa ini? Pasti yang kita tunjuk manusia. Yang kita tanya adalah manusia. Lihat contoh di bawahnya. Lihat bawahnya. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang tabib. Tabib itu dokter. Jadi sini pertanyaannya pakai man. Berarti pasti yang ditunjuk manusia. Mana itu? Dokter. Dokter kan manusia. Dokter itu manusia. Maka pertanyaan pakai man. Terus di sini pakai hadza, berarti dokter ini letaknya dekat
Terus apa lagi? Jenisnya laki-laki. Jumlahnya satu. Man hada, siapa ini? Hada tabibun. Ini seorang dokter. Lagi gambar sampingnya. Man hada, siapa ini? Hada waladun. Ini seorang anak laki-laki. Jadi waladun itu anak laki-laki. Pakai haza, karena apa? Karena waladun letaknya dekat. Terus laki-laki, terus tunggal. Ya, waladun ini manusia. Maka pertanyaannya pakai man. Man hadza. Siapa ini? Hadza waladun. Ini seorang anak laki-laki. Kita lanjut contoh di bawahnya. Lihat bawahnya. Man hada. Sebagai man hada. Kalau pakai man. Berarti apa? Pasti yang ditanya adalah manusia. Pakai man. Pasti manusia yang ditanya. Karena kalau bukan manusia tidak boleh pakai man. Pasti manusia. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Talibun itu seorang siswa. Mudanya siswa. Siswa, dia laki-laki. Lihat, pakai hadza. Pasti talibunnya laki-laki. Terus apa lagi? Dekat, apa lagi? Jumlahnya satu. Man hada, siapa ini? Hada talibun, ini seorang siswa. Kemudian, lihat yang ketiga. Contoh ketiga. Ahada waladun. Lihat pertanyaan pakai A. Menunjukkan apa? Ini pertanyaan untuk penetapan. Pertanyaan penetapan. Jadi jawabannya itu ya atau tidak. Untuk memastikan. Tetapkan atau pertanyaan untuk pastian. Memastikan gitu ya. Pertanyaan untuk memastikan. Akan artinya adalah apakah. Ahada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Gambar ini. Ahada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Jawabannya apa? La. Tidak. Atau bukan. Bukan. Ahada rojulun. Ahada rojulun. Rojul itu laki-laki. Dewasa. Bukan anak-anak. Kalau anak-anak laki-laki waladun. Laki-laki sudah dewasa, rojulun. Rojulun laki-laki dewasa. Ya di sini pakai hadza ya. Ahadza waladun pakai hadza. La hadza rojulun pakai hadza. Karena waladun laki-laki, rojulun laki-laki. Letaknya dekat, jumlahnya satu. Ada pertanyaan? Paham ya, insya Allah. Gampang ya. Kita lanjut. Sudah paham, kita lanjut halaman berikutnya. Sekarang prakteknya. Perhatikan baik-baik di sini.
Ya, lihat baik-baik di sini. Lihat sini, kalimatnya ma hada hada masjidun. Pakai ma. Berarti apa? Yang ditanya bukan manusia. Yang ditanya bukan manusia. Maka pakai ma. Dan ma ini artinya adalah apa? Ma hadza, apa ini? Bukan manusia. Lihat sini. Hadza masjidun. Ini masjid. Masjid kan bukan manusia. Maka pakai ma pertanyaannya. Kemudian masjid pakai hadza karena masjid di sini letaknya dekat. Jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Bawahnya man hadza. Oh, pakai man. Berarti yang ditanya manusia. Ya manusia. Manusia. Man hadza, siapa ini? Ada tajirut. Ini tajir. Tajir itu pedagang. Pedagang pasti manusia. Gak ada pedagang selain manusia. Maka pertanyaannya pakai man. Ada tajirun. Ini pedagang. Dan tajir ini jumlahnya satu. Karena pakai ada. Letaknya dekat. Karena pakai ada. Jenisnya laki-laki. Bawahnya ada kalbun. Ini anjing. Kalbun itu anjing. Oke, hadza. Berarti kalbun letaknya dekat di sini. Mulai satu jenisnya lagi-lagi. Kemudian, ahadza kalbun. Lihat pertanyaannya memakai apa? Memakai A. Berarti pertanyaan penetapan. Pertanyaan penetapan. Kalau pakai A berarti pertanyaan penetapan ya. Atau pertanyaan pemastian. Ingat baik-baik. Kalau pakai A ini pertanyaan untuk memastikan. Untuk kepastian. Ada. Apakah ini kalbun anjing? Lihat gambarnya ya. Apakah ini anjing? Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Lihat gambarnya. Maka jawabannya la, bukan. Bukan. Ini gambarnya bukan kok. Ada ini. Pitun. Pitun itu kucing. Ini kucing. Bukan anjing, tapi kucing. Ahada kalbun, apakah ini anjing? Ya, apakah ini anjing? Ya, bukan. Ada kitun, ini kucing. Lihat, kalbun kitun pakai hada di sini. Karena kalbun dan kitun letaknya dekat. Jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Bawahnya hada himarun. Hada himarun. Ini himar itu gambarnya adalah keledai. Ini keledai. Ini keledai. Lihat himarun pakai hada karena letaknya dekat. Jumlahnya satu. Terus apa jenisnya laki-laki. Bawahnya lihat pertanyaan pakai A. Ahadha himarun. Ahadha himarun. Apakah ini himar keledai? Pakai A berarti ini pertanyaan untuk
kepastian ya, mastikan ya atau tidak, mastikan dia. Ya untuk pakai A berarti untuk pertanyaan kepastian ya atau tidak. Ada himarun, apakah ini keledai? Jawabannya la, bukan. Ada hisanun, ini hison, hison itu kuda. Bukan, ini kuda. La, ada hisanun, tidak, ini kuda. Nah, kita lanjut. Bawahnya wa ma hadza wa itu artinya dan apa ini dan lihat pakai ma dan apa ini di sini pakai ma ya pakai ma kenapa? Karena emang yang ditanya itu bukan manusia. Lihat buktinya. Ada jamalun. Ini jamal. Jamal itu unta. Berarti bukan manusia. Makanya pertanyaan pakai ma. Ma hada. Dan apa ini? Ada jamalun. Ini unta. Ada jamalun. Pakai ada berarti untanya dekat. Jumlahnya satu. Terus jenisnya laki-laki. Kemudian, wama hadza dan apa ini? Lihat pakai ma hadza apa ini? Pakai ma berarti yang ditanya bukan manusia. Yang ditanya bukan manusia. Artinya apa? Ada dikun ini ayam jantan. Dikun itu ayam jantan. Ada dikun ini ayam jantan. Dikun bukan manusia. Makanya pertanyaannya pakai ma. Kemudian bawahnya. Man hada. Oh ini pakai manil. Kalau pakai man berarti manusia. Artinya kan siapa? Si manusia. Man hada? Siapa ini? Ada mudarrisun. Ini seorang guru. Mudarrisun itu guru laki-laki. Ada mudarrisun. Ini seorang guru. Lihat, jelas. Apa? Mudarrisun manusia. Makanya tadi pakai man. Man hada? Hada mudarrisun. Siapa ini? Ini seorang guru. Kemudian pakai hadza berarti mudarrisun laki-laki jumlah satu letaknya dekat. Lanjut terakhir bawah. Ahadza komisun. A pakai A berarti ini pertanyaan untuk kepastian. Pakainya A. Apakah itu? A. Apakah? Ahada komisun. Apakah ini komis kemeja? Siapanya apa? Lah, bukan. Ada mindilun. Ini sabu tangan. Ini sapu tangan. Mindilon artinya sapu tangan. Mindilon jenisnya laki-laki bagi ada jumlah yang satu letaknya dekat. Selesailah pembahasan tentang manhada. Bagian pelajaran pertama bagian ketiga. Ada gak pertanyaan? Tidak ada, paham ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, itu istilah hada dibilang dikasih hada, tapi dibilangnya dekat itu maksudnya bagaimana itu Ustaz? Ingat, hadza tadi apa hadza? Kata Ini kata kata tunjuk. Ini itu artinya kata tunjuk. Kata tunjuk ya kan? Nah, Ustaz. Kalau kita menunjuk ada dua kemungkinan. Yang kita tunjuk dekat dan jauh. Kalau pakai hadza, berarti yang kita tunjuk letaknya dekat. Itu. Jadi kalau pakai hadza, ini letaknya dekat. Tak boleh jauh kita sebut dengan hadza. Jadi letaknya, bendanya, manusianya, sesuatunya itu dekat. Harus Oh, begitu. gitu. Aturannya begitu. Kalau pakai hadza, harus dekat. Paham ya? Jadi kalau jauh nggak pakai hadza, nanti dijelaskan di pelajaran kedua. Kalau jauh pakai apa gitu. Jadi kalau pakai hadza pasti letaknya dekat. Misalnya, man hadza tabibun. Jadi tabib ini letaknya dekat dengan kita, dengan yang berbicara. Siapa ini? Ini kan yang ditunjuk itu dekat. Ini seorang dokter. Ini dekat. Kalau jauh kan bukan ini. Jauh itu itu. Itu seorang dokter, berarti jauh. Kalau ini seorang dokter, berarti dekat. Gimana? Paham? Insya Allah Ustaz, ya. Alhamdulillah, sudah paham. Kalau sudah paham, selesailah pelajaran pertama. Kita akan masuk pelajaran yang kedua.